Anda kembali menyaksikan kabar utama pagi, pemirsa. 3 kendaraan terlibat kecelakaan di Jombang, Jawa Timur. Akibatnya seorang warga tewas di tempat. Beginilah pemirsa kondisi kecelakaan yang terjadi di flyover Ploso, Jombang, Jawa Timur. Seorang laki-laki yang diduga merupakan pengemudi kendaraan roda 3 ditemukan tergeletak tidak jauh dari kendaraannya yang terbakar dan di antara puluhan buah yang berserakan di jalan. Korban yang diketahui bernama Jerry Pujianto, warga desa Rejo Pinggir, Kecamatan Tembelang, Jombang, ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jerry menjadi korban kecelakaan yang melibatkan mobil bak terbuka, sepeda motor, serta kendaraan roda 3. Diduga kecelakaan akibat pengendara tidak konsentrasi pada saat mengemudi. Polisi selanjutnya mengirim jasad korban ke RSUD Jombang dan membawa kendaraan ke Satlantas Polres Jombang. Terima kasih, Pak Boy.